Selama pandemi corona saat ini, aktivitas di luaran kini sudah sangat dibatasi. Pemerintah pun memberikan aturan untuk melakukan aktivitas di rumah saja agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang kini masih terus mewabah di beberapa daerah di Indonesia. Mau tak mau, masyarakat pun kini harus beraktivitas di rumah saja, seperti yang dialami oleh fashion designer Yeni Riz. Wanda Hatu ini pun telah menjalankan aktivitas di rumah saja selama 1,5 bulan lamanya akibat wabah virus corona. Wanita yang memiliki 2 orang anak ini mengaku, akibat adanya pandemi corona, ia pun tak berani melakukan aktivitas di luar. Dirinya pun kini lebih banyak beraktivitas di rumah saja. Akibatnya, semua aktivitas yang ia jalankan di rumah beralih ke online. Mulai dari aktivitas belajar mengajar untuk anak, hingga berbelanja kebutuhan pokok. Aktivitas online ia lakukan pasca sang anak harus belajar di rumah dengan sistem daring lewat online. Yeni Riz pun terpaksa harus menemani sang anak untuk melakukan sistem belajar online. Dari sini, beberapa aktivitas Yeni Riz pun ia lakukan serba online, mulai menghandle penjualan bisnis busananya hingga berbelanja kebutuhan pokok dilakukan serba online. Aktivitas online sendiri menurutnya selama pandemi corona saat ini sangatlah baik agar terhindar dari penyebaran virus corona. Namun terkadang aktivitas ini pun membuat Yeni jenuh. Ada COVID ini, jadi sudah 1,5 bulan itu aku full di rumah terus. Jadi semua serba online, anak-anak sekolah online, kita belanja juga online. Terus aku kerja juga, butik masih buka, cuma semua kita online, pegawai-pegawai juga kerjanya juga aku by online semua gitu. Jadi saya sama sekali nggak pernah ketemu pegawai, cuma ada 1 orang yang itu, yang apa, yang riwa-riwi gitu. Sama juga dengan puasa, jadi kita di rumah aja, terus kalau ngabuburit paling keliling-keliling komplek naik mobil aja gitu. Ya parah banget gitu, jadi semua serba online. Tapi kalau penjualan sih alhamdulillah masih jalan, cuma ya tidak seperti dulu. Kalau dulu kan sebelum COVID kan orderan untuk lebaran itu full. Kalau sekarang masih bisa lah, cuma sekarang tak batasin juga sih, karena pegawai juga kalau disuruh masuk terus kan kasihan kan gitu. Jadi ada beberapa yang kerja di rumah gitu.